Salatiga, Kampung Pancuran. Kampung Pancuran yang saya cari Pancurannya enggak ada. Ini bersama ibu-ibu. Ibu-ibu ini yang menjaga kebersihan di sini. Sehingga kampung ini yang dulu serem sekarang menjadi bersih, jadi bagus ya, jadi baik. Saya titip sama ibu-ibu ini, kurangi plastik nggih. Kurangi sampah nggih. Bersihi sampah nggih. Sehat nggih. Yuswane pinten, Mbah? Sangat dosa. Alhamdulillah sehat. Sehat, Mbah? Garwane? Nggih. Jenengan yuswane pinten, Mbah? 83. Kok ngertos? Lahir tahun pinten? Tahun 83 kesusahan. Oh nggih. Ning 83 ning lali ngoten nggih. Jenengan lahir tahun pinten? Tahun 32 kali. Dosa kali. Masih sampeyan, Pak. Masih sampeyan sama Pak. Oh nggih. Bubur. Bubur. Bubur napa, Pak? Tumpang. Bubur tumpang. Nggih koyor. Nggih. Sing masak sinten? Dalem. Sing masak sinten? Bae. Yang kali, ya putranya pinten? Tunggal. Pensiunan keamanan pasar. Pensiunan keamanan pasar? Orien? Iya, kayak pasar. Oh nggak tahu. Pensiun di pensiun terus. Pensiun dewe. Pensiun pensiun dewe, nggak tahu mau nggak? Asal sehat. Dulu katanya sini tempat preman. Iya, betul. Ya, Bromo cerah, sekarang Bromonya cerah. Sekarang ada masakan ini nasi tumpang. Tumpang ini apa bunyi? Kecok. Kecok ini kenapa? Kecok itu kambing. Kambing. Oh, kikil kambing. Terus niki nanu. Urat ya. Kalau ke Solo Tigo, sambal tumpang. Jadi ternyata dari kampung yang sangat kumuh bisa disulap bagus sekali menjadi kampung yang sangat bersih. Dan juga ada tulisannya bahasa Inggris mana? Zero point. Artinya apa zero point ini? Artinya nol. Nomor satu. Zero. Zero point nomor satu. Tengah kota. Nomor satu. Apa ramu dengan aku? Tapi sakarpe lah. Yang penting kampungnya bisa bersih. Ini bisa dijadikan contoh loh. Dari kampung-kampung yang kumuh karena semangat masyarakat luar biasa bisa dibikin sebersih ini. Di bawah itu juga ada sumber air yang mereka pelihara, mereka konservasi, mereka iuran untuk membeli tanah sekitarnya agar bisa menjaga sumber air yang ada di situ untuk kemanfaatan dan kemaslahatan masyarakat. Aku melurun. Oh, soalnya semangat masyarakatnya hebat. Ini perlu dijadikan contoh, silakan kalau ke Solo Tigo piknik ke Pancuran. Lukisannya.